Oke, video kali ini aku nak cerita pasal apa? Kata orang Malaysia Indonesia kan, yang masih ada kat negara sana, Malaysia dan Indonesia. Kata dia, diorang rasa macam bila dah sampai tak ada kerja. Jadi sebelum tu diorang pulang datang, diorang akan nak cari info kau-kau punya. Untuk pengetahuan korang, okay, sini pasal kerisauan korang yang kata takut tak ada kerja bila sampai, itu aku rasa itu 5 tahun lepas tu boleh. Itu boleh, 5 tahun lepas kau boleh risau. Kalau sekarang, kau jangan risau. Sekarang kerja macam-macam ada. Daripada kerja farm, kerja kilang, kerja, semua kerja ada. Jadi kau jangan risau. Kerja macam-macam ada. Yang penting diri korang je. Korang sampai sini dulu. Itu matlamat yang utama. Kalau pasal takut tak ada kerja, itu korang tak payah khawatir. Sebab kerja dekat sini banyak, macam-macam. Macam-macam bidang. Sebab zaman sekarang dah tak macam zaman dulu. Takut tak ada kerja. Sekarang kerja banyak. Sekarang orang semua dah bijak-bijak, kerja banyak. Yang penting, korang datang dulu sini, Solia. Mungkin korang boleh pergi mana-mana saja, tempat yang kau nak. Ataupun kalau kau risau, kau boleh masuk grup WhatsApp Solia. Ataupun grup dekat Facebook. Kat situ banyak orang iklankan kerja. Lagi satu, tak payah korang daripada Malaysia nak masuk grup WhatsApp staf kerja tu daripada Malaysia. Sebab nanti korang jadi macam tekanan. Bagus, kau datang sini. Datang sini baru kau masuk dalam grup tu. Jadi kau akan tahu kerja tu, kerja ni. Kau akan terus pergi-pergi. Terus pergi kerja tu. Jangan kau kat Malaysia, oh kau cakap, oh ni bagus, ni bagus, ni bagus. Tapi pumpang-pumpang tak dapat masuk. Jadi kau akan rasa kecewa. Bagus korang tu. Korang relax dulu. Okay. Tak payah risau. Tak payah, kalau pulau tak payah risau. Nanti datang Australia ni, ada kerja ke tak ada kerja, tak payah risau. Sini kerja banyak macam-macam. Okay? Jangan risau. Okay, bye-bye.